guys, welcome back to my channel Puan Nabila. Tring. Jadi di video kali ini, di kesempatan kali ini ya, aku bakal ngebuat tutorial cara membuat slow mo. Terus tuh kayak ada notificationnya gitu. Nah, jadi videonya tuh kayak gini. Nah, gitu dia. Sayap guys. Seperti biasa, sebelum videonya mulai, buat kalian yang baru mampir channel ini, buruan kalian subscribe channel ini. So, yep, let's get started. Nah, jadi aplikasi yang kalian butuhkan itu adalah PicsArt, Like, dan CutCat. Jadi di sini tuh aku pakai Like aja ya, guys. Nah, jadi yang pertama itu kita ke Like-nya. Ini aku tadi itu udah pilih lagunya gitu. Jadi kalian tinggal gini aja. Nah, ini tuh aku tuh udah level 29. Jadi kalau enggak salah tuh kalau 28 apa 27-an gitu tuh watermark-nya tuh bakalan dihapus gitu. So, yep. Jadi ini aku sorry banget ya, saya enggak pakai jilbab. Okay. Nah, ini terus kalian, makanya aku pakai Like karena nggak ada watermarknya. Nah, jadi terus ini kalian okay, jadi kita langsung aja buat lagunya. Sini kalian boleh melempar apa aja, kayak terserah aja sih. Di sini aku pakai squishy aja biar gampang. Oke, jadi kalian record aja. Aku pakai mempercepatnya satu kali aja ya. Sini. Kita ulang take lagi. Aku emang sering gitu, guys. Suka banyak-banyak take. Tek-tek terus aja sampai hasilnya jadi. Oke. Okay? Jadi nih. Nah, jadi ini tuh kalian habisin aja lagunya. Oke. Okay. Oke, jadi terus ini kalian berikutnya. Ini publiknya kalian jadiin pribadi aja. Mengerti? Simpan dan kirim. Oke, bila sudah. Tungguin aja. Oke, kalau udah terus kalian ke PicsArt. Oke. Okay. Kayak biasa kalian tekan tambah. Langsung cepat aja. Terus next kita ke yang ini, yang hitam putih ini. Nah, kalau udah kalian pilih stiker. Jadi sini tuh kalian bisa search aja gitu, chat. Chat WhatsApp coba. Nah, kita cari aja dulu ya. So, aku udah dapet ini. Kalian besarin aja sih, sesuai selera aja. Sekalian save contreng ini. Sekalian pilih teks. Sini aku tuh males tulis namanya, jadi kalau titik aja gitu. Sininya yang terlalu banyak habis. Lihat dan gini. Nah, itu terus jomblo gitu ya guys, biar kayak yang lebih getah. Nah, soal tadi tuh kan lagunya tuh kan kayak aki bila judo gitu-gitu kan, jomblo gitu.
kayak jomblo-jomblo gitu lah tentang ini kalian. Ini aja udah biar cepat, itu langsung aja kita ke hitam-hitamnya. Setahu aku tuh kalau WhatsApp itu notificationnya itu warna hitam, nggak ada aja warna hitam. Ini kalian pasin aja. Sorry aja, sorry ya guys kalau misalnya berisik. Berasak, berasak. Ini aku gak terlalu buat terlalu ini banget ya. Aku gak bakal buat terlalu sih. Terlalu sama banget sama notification WhatsApp. Iya. Kayak apa yang ada aja gitu. Kayak contreng. Save. Udah hapus. Udah simpan. Next kita ke CuteCut. Nah CuteCut ini tuh kita bakal buat slow-mo sama naro notification-nya itu. Kan tekan tambah, create. Terus aku pilih putih aja buat background color. Dan sekarang tekan tambah video. Nih video yang tadi yang kalian pilih, yang kalian buat tadi nih. Ini aku nanti sering lupa gitu. Pro. Ini buat ngapus watermarknya. Oke. Nah ini tuh. Tekan ini. Tekan. Terus kalian ini. Kalian pilih matahari ini. Dan sebenarnya kalian matiin. Udah. Oke. Nah, jadi kalian buka jadi. Kita buat slow-mo-nya jadian. Nah aku pas di sini kita gunting cut gitu. Oke, terus kalian ini kalian tekan ini yang timer ini speednya kalian sampai 0.5. Ini biar agak lucu gitu. Pokoknya ini tuh di buat suaranya kita volumenya kita nolin. Oke. Cut. Ini tuh kita biasain aja gitu. Ini juga aku cut. Hapus. Oke udah. Nah udah, jadi di bagian mana itu mata aku. Nah sini kalian cut lagi gitu supaya sebagai penanda gitu. Sekalian tekan tambah, kalian tekan foto, kalian pilih aja yang ini tadi. Kalian kecilin. Ini kalian taruh agak atas. Nah, ginilah ya. Kalian oke. Kalian tekan lagi. Kalian pilih ini. Tambah. Custom transition. Jajah. Ini. Oke, dah. Terus ini tuh, aku tuh kayak ngasal-ngasal gitu. Aku tuh gak ngerti ininya. Jadi aku pilih circular. In. Oke. Aku gak begitu ngerti guys. Jadi maklumin aja ya. Ini tuh banyak banget teman-teman aku yang request. Nah tapi buat durasinya tuh kita habisin aja gitu sampai sini kali ya. Sampai habis aja kali. Oke udah. Habisin aja. Itu cuma ini yang ini itu kan. Oke. Okay.
Wah, lelet banget, guys. Dia mana ya, guys? Aku cari dulu. Oke, guys, ini udah pas. Kalau kalian nanya aku pakai yang mana, itu aku pakai. Nah, aku maaf ya, teman-teman, buat kalian yang udah ngerti gitu. Aku pakai ini. Elastik yang in out. Jadinya getah. Agak cepet lah. Maaf ya guys, sama muka aku tuh ngajak berantem. So guys, sorry tadi tuh ada kesalahan teknis ya, kayak biasa lah ya kan. Pro hapus lagi gitu. Oke udah, jadi ini dia hasilnya. Nah, oke okay, dah kalian save aja. Di sini tuh aku pakai medium quality. Kalau high quality itu tuh kalau aku di TikTok ya, aku tuh udah pernah pakai tuh. Kalau high quality itu tuh katanya tuh resolusi video terlalu tinggi. Nah, kalau yang paling rendah low quality itu dia kayak buram gitu. Tulisannya tuh buram sama muka kita tuh buram. Jadi aku pakai medium quality aja. Jadi dia tuh enggak lebih, enggak kurang. Pas gitu. Oke, pas udah selesai kita ngocehnya, selesai juga videonya. Nah, udah deh guys. Oke, udah deh guys. So yep, thanks for watching this video. Bye.